Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabayano, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan di malam ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng seorang bintang tamu kita yang luar biasa. Beliau adalah owner dari CG Piala. Siapa lagi kalau bukan Bu Yunita Rohana Kurniati. Beri applause dong dengan Bu Yunita. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Bu Yuni, apa kabar? Wah, ini CG Piala ya, Bu ya. Ini saya dengar CG Piala ini produksi piala yang unik. Jadi nggak seperti piala biasa, bukan sembarang piala, iya. Tapi pialanya yang unik-unik gitu. Nah, ini seperti apa sih, Bu, pialanya? Selain ada piala biasa, juga ada piala seperti ini, Mbak. Piala boneka. Piala boneka? Iya. Seperti ini ya, Bu ya? Iya, piala boneka. Iya. Ini karakternya banyak, Bu, selain Hello Kitty, banyak juga ada, ya? Ada Winnie the Pooh, terus ada Mickey Mouse, Doraemon, terus kelinci juga ada. Oh, iya. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa kok pakai piala-piala boneka seperti ini, Bu? Apakah ada permintaan pasar atau seperti apa? Selain piala biasa, kan itu udah standar ya, Bu, ya? Iya. Ya. Awalnya sih permintaan pasar, Mbak. Apa namanya? Ada pembeli yang bilang, nggak ada piala model lain kah, Bu? Kayak gitu. Iya. Bikin yang unik atau yang seperti apa, biar... Kan yang dapat piala nggak hanya orang tua aja, kan pasti anak-anak juga ada. Coba bikin cari yang unik, yang mungkin bisa disenangin anak-anak kayak gitu. Oh, jadi ini biasanya untuk hadiah lomba-lomba apa, Bu, biasanya? Biasanya kalau biasa langganan saya ya itu ini, lomba foto kontes. Oh, lomba foto kontes. Iya. Jadi untuk balita seperti balita, itu. Balita, iya, balita, terus anak PAUD ya. PAUD ya. PAUD, SD juga ada. Oh, gitu. Dengan variasi macam-macam lomba tentunya ya. Iya. Ya, ini lucu banget ya, Bu. Ini dari plastik ya? Dari gitu, plastik, bahannya. Dari celengan, Mbak, itu sebenarnya. Iya, ada celengannya juga, berarti multifungsi ya, pemirsa ya. Jadi piala juga bisa diisi uang. Iya, betul. Istilahnya membudayakan anak-anak untuk menabung juga ya, unik ya. Jadi semuanya diisi model celengan juga ya, Bu, iya. Ya, rata seperti itu ya. Oh, gitu. Keistimewaannya apa lagi, Bu, selain celengan? Bisa menyala itu kalau, Mbak, saya kasih lampu. Oh, bisa nyala juga? Iya. Oh, jadi ada lampu gitu ya? Ada lampu ada di dalamnya. Cahayanya, wah, keren ya. Wah, ini lucu banget nih, pemirsa. Ya, kan? Unik ya, jadi... Nggak cuma piala biasa aja, mungkin sudah standar ya, Bu. Iya, kalau yang biasa sudah satu standar. Ini untuk anak-anak pastinya seneng banget ya, Bu, ya. Oke, ini ada beberapa karakter di situ ya. Oh, iya. Ada Winnie the Pooh, macam-macam ya, tergantung permintaan dari customer ya. Wah, keren banget nih, Bu. Nah, biasanya untuk pembuatannya yang paling sulit itu apa sih, Bu? Untuk membuat piala seperti ini. Kalau paling sulit itu pasang di dalamnya, Mbak. Pasang, terutama pasang lampunya karena kan ada kabel seperti ini. Oh, ini dalamnya piala? Ini dalamnya piala. Oh, gitu. Mungkin bisa dipraktekkan, Bu, coba. Kok bisa menyala gitu? Apakah ini di dalamnya piala itu ya? Menjadi tiang piala ya? Seperti tiang itu piala, ya? Jadi saya pasang dengan lampunya. Jadi bisa nyala. Yang paling susah masang ininya karena kan ada kabelnya. Takutnya kalau terlalu keras atau apa, kabelnya putus. Nggak bisa nyala ya. Oh, iya. Ada ini. Iya, betul. Nggak kelihatan. Jadi ini nanti bisa bersinar-sinar gitu, anak kecil pasti seneng ya, Bu, ya? Iya. Oh, oke, luar biasa. Biasanya untuk pembuatan satu piala ini butuh waktu berapa lama ya, Bu Yuni? Paling 1 jam, 2 jam selesai, Mbak. Satu piala ya? Iya. Oh, iya. Tapi sebelum ini jadi ya, tapi kalau sudah ini jadi, kadang-kadang kalau sudah rumit, bisa lama, 3 jam. Karena ngatur ininya juga kabelnya ini yang rumit, takutnya kan kita harus hati-hati, takutnya putus. Kalau sudah putus, ulang lagi dari awal. Ulang dari awal lagi? Iya, jadi bongkar ya, Bu, ya? Dibongkar lagi, dilepas lagi, kayak gitu. Emang ada basic tentang pelistrikan atau segala macam, Bu? Gak ada, saya belajar dari teman itu. Oh, gitu. Awalnya saya nggak bisa pasang seperti ini, nggak ngerti sama sekali. Jadi cuma ditempel aja biasanya gitu ya? Biasanya cuma dipasangin tiangnya ini, dilem, dikunci sudah. Tapi karena ini pakai lampu, otomatis saya harus belajar masalah
perlistrikan ini gitu. Mm-hmm. Wow, luar biasa juga ya. Keren banget, Bu. Ini bisa diceritakan, Bu, untuk proses pembuatannya seperti apa, Bu? Misalnya dari awal gitu. Awalnya sih kan di bawahnya itu kan ada lubang untuk penutup tempat mm-hmm. uangnya ya. Itu saya lubangin dulu, Oh, Mbak. Gitu. Oh, ada saklarnya juga di sini ya? Iya. Jadi didesain dulu seperti itu, Bu, atau gimana? Nggak perlu didesain ya? Nggak perlu. Jadi langsung ya? Langsung. Paling juga ngelubangin yang ininya aja. Mm-hmm. Setelah melubangi buat yang ini, untuk masang ini, mm-hmm. juga harus bikin lubang untuk saklarnya ini. Hmm. Seperti itu. Oh gitu ya. Baru nanti dipasang celengannya ini ya, Bu ya. Ini celengannya Ibu hunting ya? Hunting. Jadi cari yang unik-unik gitu ya, dalam bentuk celengan-celengan plastik yang unik-unik gitu ya. Oh, keren. Kalau nggak plastik kan ini lampunya nggak bisa bersinar, Mbak, di dalam. Oh iya, jadi supaya kelihatan ya? Iya. Mm-hmm. Kalau seperti itu kan, kalau malam dinyalain kan lampunya kelihatan. Mm-hmm. Gitu. Jadi tinggal tekan saklar yang ada di sini ya? Baru bisa nyala ya. Oh, jadi ini juga bisa dua fungsi juga, piala juga lampu tidur. Tiga fungsi ding, sama celengan juga ya, Bu ya. Jadi mengajarkan adik-adik juga ya untuk menabung. Cuma sayang, Bu, kalau ada waktunya mecah celengan ini dirusak dong jadinya. Iya. Diambil ya. Kalau nggak dibuka nggak dirusak, uangnya nggak bisa diambil. Iya. Wah, keren banget nih, pemirsa. Baik, pemirsa, saya akan belajar dulu bagaimana cara pembuatan piala ya ke Bu Yuni. Jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now. Mereka tidak sanggup berpisah. Mereka tidak bisa hidup tanpa yang lain. Iya, pasti. Ada cara untuk membebaskan diriku dari kesedihan ini. Aku harus mencari cara itu. Aku harus menemukannya. Temukan pangeran secepat mungkin. Carilah pangeran yang mulia. Carilah dia. Sumo, baru juga main sebentar, masa sudah lapar sih? Itu kan memang sudah hobiku. Kalau melakukan apa saja, harus makan selalu, gitu loh. Sebentar lagi deh. Miki, hebat. Happy Tail kelihatannya senang sekali. Iya dong. Happy baru dapat uang ya. Wong liya. Nek ora nyalahke wong liya, ya golek menange dhewe. Kepalaku pandang. Cari salah, tak pernah ku menyerah. Hatiku resah, namun tak pernah ku rasa. Cinta ditolak. Balik lagi di Surabaya Now dan kita akan masih ngobrol seru-seru bareng Bu Yuni di sini ya dari CG Piala. Oke, Bu Yuni, ini ngomong-ngomong soal usaha pembuatan piala milik Bu Yuni ya. Nah, ini sebenarnya gimana sih awal ceritanya Bu Yuni itu bisa menekuni untuk bidang pembuatan piala ini? Bagaimana awal ceritanya, Bu Yuni? Awalnya dulu saya memang kerja di suatu tempat distributor piala, Mbak. Di Solo. Oh, di Solo? Iya. Tahun berapa, Bu, itu? Sekitar 2013-14 lah. Mm-hmm. Saya di sana, tapi pialanya nggak ada yang seperti ini.
piala biasa ya. Piala biasa. Oh, okay. Terus setelah pulang ke sini, yeah, kan saya sudah resign. Mm-hmm. Mau kerja apa? Tapi kan ngertinya kan cuman gimana caranya supaya bisa kerja cepat dapat uang. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Terus akhirnya kenapa saya nggak jual piala aja gitu. Mm-hmm. Awalnya dari situ tuh saya jual piala di rumah. Mm-hmm. Terus habis itu keterusan sampai ke sini. Oh. Ikut pameran gitu-gitu. Mm-hmm. Awalnya pameran bukan hanya bawa piala yang biasa aja. Pertama mengenalkan juga bawa yang ini. Jadi sudah langsung dengan piala yang sudah dimodifikasi begini ya. Ini ya. Dari awal sebelum pameran itu memang sudah ada customer yang cari seperti ini. Jadi saya bawa pameran di mall, saya bawa. Yaitu terus ketemu customer yang kasih ide gimana kalau dikasih lampu kayak gitu. Jadi dari situ ya idenya berkembang ya. Oh, seperti itu. Itu tahun berapa ya, Bu? Ibu mulai usaha ini, Bu? 2015. Kita 2015 ya. Luar biasa. Dibantu sama keluarga nggak, Bu? Atau ibu sendiri? Enggak, biasanya sih saya dibantu suami, adik juga ya. Oh, jadi keluarga juga ya, sanak saudara juga ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kok namanya CG Piala? Kenapa kok bukan Pitu Piala? Atau yang lain gitu, kenapa, Bu Yuni? Ada maknanya nggak sih CG Piala? Enggak, gini, saya kan ikut pahlawan ekonomi di Surabaya. Oh, iya. Ya. Nah, di situ UKM semua kan banyak yang macam-macam itu, ada aksesoris, ada ini, ada itu, makanan juga ada. Tapi yang jual piala cuman saya, kayak gitu. Pertamanya namanya bukan CG Piala, bukan Yunita Trophy. Oh, Yunita Trophy. Karena terus saya masuk tata rupa untuk bisa dapat packaging seperti ini. Terus dapat ide gimana kalau namanya dirubah aja. Jadi kalau trofi kan berbau bule. Akhirnya terus gimana kalau jadi CG? Terus tropnya jadi piala. Oh, gitu ya. Kayak gitu. Itu sebelum nemu nama CG Piala saya nyari. Kan karena cuman satu saya aja CG, sampai cari bahasa Jawa apa, bahasa Sumatera ini apa, akhirnya kok semua mirip, akhirnya pakai CG aja. Jadi emang sengaja di mirip-miripin dengan budaya Indonesia seperti itu ya, Bu ya? Awalnya seperti itu. Enggak kayak bule. Jadi karena satu-satunya yang ada di pahlawan ekonomi ya? Iya, cuma saya aja. Oke. Terlintas CG. CG aja. Oh. Awalnya juga namanya bukan CG sebenarnya, Mbak. Tapi namanya terus nyari cuma satu itu bahasa Indonesia, bahasa daerah di Indonesia itu apa aja. Akhirnya terus kok hampir mirip semua. Sudah pakai bahasa Jawa yang itu. Bahasa kayak mirip-mirip Sanskerta kayak gitu-gitu. Akhirnya ya sudah pakai CG aja. CG satu saya tok saya sendiri. Iya, gitu. Betul. Tidak ada yang lain. Karena masih belum ada yang kreasi seperti ini mungkin ya. Jadi satu-satunya ya. Mungkin baru Bu Yuni aja kali di Surabaya ya. Wah, ini keren banget loh. Jadi pioner kan Bu Yuni. Nyari wangsitnya gimana loh? Bertapa dulu. Ya. Bertapanya nggak makan seminggu. Nggak makan seminggu. Aduh, kasihan Bu. Ya ampun. Saya nggak mau kalau bertapa seperti itu ya. Ya, tapi keren banget ya. Jadi ada filosofi, ada maknanya juga ya. Jadi sambil mengangkat budaya juga, dan istilahnya juga bisa memberikan edukasi ya ke anak-anak gitu ya. Nggak cuma sekedar piala aja, tapi juga memberikan edukasi supaya giat menabung juga seperti itu. Wah, keren banget nih Bu. Nah, ini tuh pengerjaannya dibantu karyawan juga kan Bu ya? Ada berapa orang karyawan Bu? Nggak ada karyawan, hanya saya, suami, sama adik-adik aja. Oh, jadi semua keluarga kerabat dikerahkan semua ya, jadi nggak ada karyawan ya. Tapi banyaknya sama suami aja Mbak, berdua kerjanya. Kalau banyak baru adik dipanggil. Tapi kalau ada pesanan banyak ya. Ya, kalau nggak ada berdua aja cukup. Iya. Ih, romantis kayak sekali gitu. Ya. Iyalah berdua, wah. Karena usahanya berdua Mbak. Jadi ya udah dikerjain aja berdua. Iya. Nah, saya tertarik juga nih dengan statementnya Bu Yuni tadi yang mengatakan bahwa Bu Yuni dulu kan sebelumnya karyawan juga ya. Karyawan, kerja ikut orang gitu, dan akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha. Selain tadi gimana caranya dapat duit cepat gitu ya Bu ya.
Kenapa sih pilih jadi pengusaha sebenarnya? Di luar itu tadi, alasan itu tadi. Sebenarnya kok orang itu enak ya Mbak, saya bisa kemana-mana. Saya bisa jadi karyawan itu saya bisa ke Bali, bisa ke Jakarta, bisa ke Jawa Tengah. Jawa Tengah saya kemana-mana juga, ya kan? Iya. Tapi kalau jadi karyawan kan segitu-gitu aja. Iya, mentok. Ya paling cuman segitu-gitu aja ya Bu ya, karir dan pendapatan juga paling juga gitu-gitu aja gitu. Salah bener tetap dimarahin. Iya, bos selalu benar ya. Nomor satu bos selalu benar. Iya. Itu terus makanya setelah saya resign, mikirnya gimana caranya supaya saya nggak ikut orang lagi kayak gitu. Sudah capek soalnya. Iya. Saya rasanya pokoknya udah bisa merasai keluar keluar Jawa selesai. Ibu asli mana Bu Yuni? Saya lahir di Surabaya Mbak, tapi bapak saya orang Sulawesi, Pulau Buton, ibu saya orang Jawa, orang Surabaya sini. Bisa nyasar ke Solo gimana ceritanya Bu? Gara-gara piala tadi. Sampai ke sana ya? Sampai, sampai ke Solo, sampai ke Bali, sampai ke Jakarta. Tapi bukan kalau yang ke Bali dan ke Jakarta enggak. Bukan ikut piala, yang di Solo itu yang saya bisa sampai ke Jogja, ke Semarang. Ke Ambarawa ke ini ngerasain hanya bawa piala itu. Wah, ada hikmahnya juga gitu ya. Iya. Jadi dari situ bisa diambil ilmunya dan akhirnya bisa jadi pengusaha seperti sekarang ya Bu ya. Iya. Wah, keren Bu. Nah, selama jadi pengusaha pasti kan ada yang namanya pasang surut ya Bu ya. Naik turun. Kadangkala rame banget ya, banyak yang order. Kadang sepi banget, gak ada sama sekali. Nah, kalau lagi sepi gitu apa yang Bu Yuni lakuin? Biasanya kalau sepi ya Mbak, kalau pas lagi nggak ada event atau nggak ada pesanan, saya ada usaha sampingan. Ada aktivitas lain juga ya. Ya, ya, jadi istilahnya agak terhibur gitu ya. Kalau kata bahasa Jerman tuh diselimurno gitu ya. Diselimurno, betul. Tapi paling nggak fokus utamanya di sini gitu ya Bu ya. Fokusnya tetap piala Mbak, tapi karena kalau pas seperti tadi katanya saya Mbak bilang kalau ada itu, jadi kalau nggak ada event nggak ada itu, saya harus ada sampingan. Jadi untuk karena kan ini bisnisnya untuk saya sama suami kayak gitu. Jadi kalau nggak ada sampingannya nggak makan nanti Mbak, bisa kurus saya. Oh gitu ya. Oh berarti itu resep kurus ya Bu ya. Janganlah Bu, jangan sepi order kalau resep kurus ya. Ya tapi pernah nggak terpikir ketika sepi order Bu Yuni sempat terlintas, aduh saya nyerah deh usaha ini gitu kan, saya pengen nyoba usaha lain. Nah tadi kan sampingan, cuman mas kepengen ninggalin lah, kepengen nggak mau usaha ini lagi, pernah nggak Bu sempat terlintas itu? Nggak ya? Karena dari awal memang sudah dari awal niatnya memang pegang piala, sukanya ke situ gitu, kayak gitu. Ya, keren. Jadi emang passionnya di sini ya Bu sukanya ya? Sukanya ke situ. Iya, jadi ada kreasi-kreasinya gitu ya. Ada deg-degannya juga ya kalau terima order gitu ya. Ada deadline-nya ini harus selesai nih, karena dipakai buat event atau lomba seperti itu ya. Iya. Oke. Pernah saya juga seperti itu Mbak. Pas saya lagi pameran di luar kota, ditelepon ada orang, pesen Bu, bisa nggak besok Jumat pagi saya ambil, saya pesen 100 biji. Padahal sekarang saya masih di sini. Oh, iya. Barang di rumah ingatnya, wah kurang itu nggak sampai 100 biji. Itu hari Rabu malam, terpaksa saya pulang Mbak. Pameran saya tinggal, saya titipin orang. Titip ya, saya Rabu malam pulang. Terus hari Kamis pagi hunting sampai itu, ngerjain semua sampai nyetaknya. Jumat pagi udah diambil. Itu deg-degannya seka mati, gitu ya? Takutnya nanti pas minta yang seperti itu di pasaran nggak ada. Betul. Kita nggak tahu juga ya kondisi pasar pas ketika ada sih nggak masalah ya, langsung pas dipakai lagi stoknya ya. Ada, betul. Enak kalau pas lagi nggak ada itu spot jantung. Kalau orangnya mau dialihkan seperti ini nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau yang mintanya harus sama seperti itu, itu. Bisa keliling Surabaya Mbak. Tapi itu jadi seninya ya Bu. Lumayan Mbak, jalan-jalan. Bisa jalan-jalan ya, oke. Pernah nggak sih Bu ketika Bu Yuni merasa bad mood ya? Kalau mengerjakan sesuatu seperti ini kan kadangkala kita bosen ya. Bosen, terus nggak mood deh kayaknya gitu, gimana? Pernah. Cara mengatasinya gimana Bu? Saya tinggal jalan-jalan. Oh jalan-jalan dulu ya?
Oh. Rasanya tuh kalau pas lagi pikiran lagi bad mood ya, masang ini nggak bisa, ini nggak jadi, ini kok kayak gini. Saya taruh, suami saya, yuk jalan-jalan kemana gitu. Gak perlu ke mall, gak usah ke mall. Ke mall malah tambah, lihat kepengennya belanja ya. Jalan-jalan aja ke taman, ke apa. Nongkrong, kalau gak gitu cari wifi mbak. Oh gitu. Browsing, li, baca apa, apa-apa kayak gitu. Bisa ditiru nih tipsnya ya. Nongkrong di taman, di apa, tinggal lihat anak kecil-kecil main, lihat suasana. Kalau gak gitu, nongkrong aja di mana, terus ada wifi main di situ. Nggak tahu mau lihat apa, dengerin apa, buka YouTube atau apa. Pikiran sudah selesai, fresh, pulang, kerjain lagi. Jadi, kayak gitu. Luar biasa ya. Ya udah, itu kan cara mengatasi bad mood ya. Tapi jangan bad mood dulu nih, karena kita akan rehat sebentar ya, Bu Yuni. Dan pemirsa, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Ada yang mau lewat, yuk? Tetap di Surabaya Now. Perkembangan dan pertumbuhan kawasan-kawasan pantai pada umumnya sangat ditentukan oleh keberadaan pantai itu sendiri. Tanah Lot tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah mengunjungi Bali. Tempat ini sudah begitu terkenal, bahkan sampai ke luar negeri. Masyarakat Bali sangat yakin bahwa pantai dan lautnya sebagai sebuah tempat yang patut disuci. Poldi dan Unta, ku dengar ceritan penuh pesona, ceritan purba di jagat lengang. Tangisan adalah suara pertama, suara yang tersua pengembara. Sebentar, pecah tawa gembira. Bagi saya memang, ini juga saya katakan kepada adik-adik saya yang belajar menulis, kalau Anda kesulitan di dalam menulis, maka buatlah sinopsis dulu. Karena apa? Karena sinopsis adalah untuk mempermudah membuat cerita selanjutnya. Ya, masih kembali lagi bersama saya dan Martin Anthony dalam acara Dunia Wanita. Nah, kan sahabat wanita kan pasti penasaran ya kan. Mbak Pinky, awal mulanya bisa jatuh cinta sama dunia kartunis itu gimana sih Mbak? Emang kebetulan dari kecil aku suka gambar. Dan aku juga suka baca komik dari kecil. Keep drinking coffee, stare me down across the table. Mereka tidak sanggup berpisah. Mereka tidak bisa hidup tanpa yang lain. Iya, pasti. Ada cara untuk membebaskan diriku dari kesedihan ini. Aku harus mencari cara itu. Aku harus menemukannya. Temukan pangeran secepat mungkin. Carilah pangeran yang mulia. Carilah dia. Bahkan pernah. Kita masih bersama-sama di Surabaya Now dan kita masih akan ngobrol-ngobrol seru tentunya bareng Bu Yuni dari CG Piala. Nah, Bu Yuni, tadi kan Bu Yuni sempat curhat gitu ya, itu lagi sepi order, gimana, apa yang harus dilakuin gitu ya. Nah, sekarang kalau pas lagi rame order nih Bu, wah, happy ya? Kalau rame order pasti happy Mbak. Iya. Kalau sepi pusing. Gitu ya. Paling banyak dapat orderan dari mana sih Bu? Selain offline saya juga online ya Mbak ya, dari Facebook, dari Instagram. Dari situ ya promosi-promosinya ya. Berarti nggak cuma dari di Surabaya dan sekitarnya aja Bu ya, sampai keluar pulau juga pernah Ibu? Ada juga yang beli? Sumatera, Kalimantan. Wow, bikin pameran-pameran juga di sana atau ikut pameran? Kalau yang dari luar pulau itu mereka lihatnya di Instagram banyak ya, sama Facebook. Kayak gitu. Ya. Biasanya kalau untuk yang order borongan nih Bu, kan paling banyak rame kan pas ada event-event apa gitu ya. Biasanya event-event apa sih Bu? Kalau yang apa namanya, kalau yang banyak sih itu lomba. Lomba menggambar untuk anak-anak. Itu banyak Mbak. Lomba menggambar anak-anak, tadi lomba foto balita tadi juga seperti itu ya Bu ya.
itu yang paling banyak ya. Biasanya bulan-bulan apa Bu yang paling ramai? Sekitaran bulan apa? Setiap bulan ramai ya Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau yang sepi itu yang pas bulan puasa sama lebaran itu pasti nggak ada. Ya, tapi ya, kalau ya, yang bulan lain alhamdulillah ada aja. Ada aja ya. Ya. Oh, gitu. Wah keren banget Bu. Pernah dapat customer dari luar negeri nggak Bu? Belum, belum. Belum ya. Masih se-Indonesia aja ya. Ya. Oh. Masih Indonesia. Oke. Tadi kan sempat disebutkan juga ya. Promo dari Instagram, Facebook juga online. Jadi kalau yang tradisional nih, yang biasa nih, dari mulut ke mulut juga seperti itu Ibu untuk promosi. Ada yang dari juga, mulut ya. Ke mulut. Jadi seperti saya punya langganan ibu guru ya. Nanti dia ngasih tahu beli di sini loh. Ini. Jadi nanti dia mereka ke rumah, Bu saya tahu dari dikasih tahu ini gitu. Wah jadi luar biasa keren ya, berarti Ibu udah dipercaya ya ketika di Surabaya juga udah dipercaya karena bisa menghasilkan piala yang lucu-lucu gitu ya, cocok banget untuk lomba anak-anak ya Bu ya. Tapi sekarang sudah nggak hanya untuk lomba Mbak. Oh, kemarin gitu? Dapat saya dapat pesanan dari souvenir untuk anak PAUD sama TK. Oh kalau graduation ya? Iya. Oh iya bener banget bener. Jadi berarti bentuknya apa seperti ini atau gimana Bu kalau yang untuk graduation seperti itu? Kalau yang untuk kayak gitu biasanya pakai yang ada bentuk manusia ya, yang boneka yang cowok, cewek. Kalau yang cewek ada rambutnya saya nggak bawa. Oh, tadi. Gitu. Iya kalau cewek rambutnya bisa dikuncir kayak gitu-gitu digerai segini. Oh, iya. Dari plastik juga ya Bu? Sama. Dari sama plastik juga. Ya? Sama. Celengan juga sama. Sama celengan. Kepalanya juga. Sini juga bolong. Oh. Diisi lampu juga. Bentuknya juga seperti ini, mirip seperti kalau yang atau gimana? Sama seperti itu, tapi nggak ada lampunya. Nggak pakai lampu kalau yang berbentuk perempuan sama cowok enggak. Oh seperti itu. Oh ya. Jadi nggak melulu cuma buat hadiah lomba aja ya Bu ya. Sekarang jadi souvenir untuk anak sekolah. Misalnya kalau PAUD gitu ya. Atau mungkin ada yang ulang tahun ya? Kalau ulang tahun kemarin sih belum. Tapi kelahiran ada. Jadi apa namanya? Kalau bahasa Cinanya apa ya, 3 bulanan Mang Ye apa ya itu. Itu untuk souvenir kan biasanya kalau orang Cina ada ya. Iya. Yeah. Souvenir untuk kalian dapat ada makanannya. Iya. Yeah. Dapatnya kayak gitu. Oh. Anaknya nggak tahu di, belum mungkin belum di USG atau apa tapi ada cowok cewek. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak melulu untuk event lomba-lomba ya Bu ya, bisa karena yang untuk event-event lain ya. Malah lebih banyak ya, malah enak Bu pasarnya, makanya ramai terus setiap bulan. Alhamdulillah ada aja lah Mbak. Amin ya. Nah untuk pemesanannya Bu, ada minimum ordernya nggak Bu? Boleh nggak misalnya cuma satu doang atau harus minimum order berapa gitu? Biasanya sih saya menerapkan minimum order itu 3. 3? Iya. Kalau dari Facebook sama Instagram mereka pasti nanya, ini berapa? Saya ngasihnya 3, kayak gitu. Nah, rata-rata kalau misalnya untuk 3 itu dari stok ya Bu ya? Iya. Itu dari stok yang ngambilnya. Kalau misalnya untuk custom gitu tuh minimum kalau ada berapa ya Bu? Kalau custom nggak ada ya Mbak. Karena bonekanya sudah jadi. Jadi saya nggak bisa bikin yang custom. Kalau custom mereka banyaknya minta bonekanya minta yang seperti ini, seperti ini. Sedangkan di pasaran adanya yang seperti ini, saya nggak bisa memenuhi yang custom karena sudah adanya, sudah di plotnya seperti ini dari sananya kan. Jadi saya tinggal bilang saya ada ready stocknya yang seperti ini bonekanya. Akhirnya oh yang minta yang seperti ini nggak bisa, nggak ada, saya adanya ini gitu. Jadi akhirnya pasti mereka mau sih sebenarnya meskipun yang minta yang custom nggak ada. Kalau misalnya untuk pemesanan ini souvenir kan banyak ya Bu ya, misalnya 50 gitu, itu berapa lama Bu untuk jumlah segitu pengerjaannya, butuh waktu berapa lama? Seminggu lebih kali ya Mbak. Seminggu lebih ya? Oh, oke, okay. Berarti ada istilahnya spare waktu ya buat para klien kalau mau pesen palingnya nggak mepet-mepet gitu ya, Bu? Saya selalu bilang gitu, pokoknya kalau pesen jangan mepet, karena pasti takutnya nanti kalau bonekanya pas lagi ready enak, kalau pas lagi nggak ready itu carinya susah soalnya. Oke. Kayak gitu. Bu ini sempat nyetok nggak? Misalnya untuk yang karakter Hello Kitty berapa biji nyetok gitu? Ada di rumah, tetap ya. Berapa biji? Jadi itu untuk yang melayani
pembelian satuan ya Bu ya. Bisa jadi mungkin dari Instagram atau Facebook gitu ya. Iya. Wah ini keren banget nih. Nah untuk lokasi workshop ya Bu ya. Di mana Ibu lokasinya? Di Penele Gang 5 nomor 47. Gang 5 nomor 47 Surabaya. Wah. Kayaknya kapan-kapan saya mampir ke sana ya Bu boleh, ya? Boleh, silakan. Oke, makasih Bu Yuni. Kita akan lihat sebentar ya. Dan pemirsa kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now. Dipenuhi oleh telur dan warna kulit mereka yang terang menunjukkan kesiapan mereka dalam memilih pasangan hidup. Kini ikan salmon jantan tidak perlu melawan arus, tapi mereka membutuhkan rahang yang kuat dalam bertarung. Sementara para predator dapat datang dari laut maupun udara, ombak sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zona terendah yang terkena pasang kadang dinamai holdfast habitat. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dot Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari dewan juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Baik pemirsa, balik lagi di Surabaya Now dan kita lanjut lagi ya ngobrolnya dengan Bu Yuni. Nah Bu Yuni, tadi kita udah cerita banyak banget ya. Nah saya penasaran nih, Bu Yuni pernah nggak punya pengalaman yang berkesan atau mungkin pengalaman lucu atau mungkin pengalaman yang ngeselin gitu ya? Pas lagi terima order apa gitu, pernah nggak Bu punya pengalaman seperti itu? Ada Mbak, waktu itu ada TK pesen dia, buburunya cuma pesen untuk siswa terbaik aja. Jadi pasti kan dia punya siswa terbaik ini, terbaik itu kan gitu. Itu mau kenaikan kelas atau kalau apa ya namanya kalau TK ya. Bu gurunya cuma pesan sama saya 6 biji. 6 pis piala aja yang berbentuk cewek sama cowok. Saya bawa lah ke sana. Nah itu pulang, sudah selesai urusannya taruh. Sampai di rumah saya ditelepon sama Bu Yunita. Gara-gara Bu Yunita ya, murid saya nangis semua. Tahu kenapa Bu Yuni? Ternyata yang murid yang tidak apa tidak ada tidak juara tadi itu bukan siswi terbaik, itu nangisnya berjamaah, Mbak. Karena lihat boneka ini tadi kenapa lucu begini gitu. Kok cuma beberapa orang aja? Kan yang dapat cuma 6 orang gitu loh, Mbak. Yang jadi sekelas minta semua. Yang semua enggak cocok. Bu gurunya, "Bu, gara-gara Ibu ya," ketawa saya. "Loh, Bu,
yang pesen kan ibu, kok saya akhirnya pesen lah, itu banyak mbak. Jadi satu kelas sekalian ya, semua jadi siswa terbaik ya. Iya, nambah lagi iya. Akhirnya. Tapi lucunya kok bu gurunya tuh bilang, gara-gara Bu Yunita ya. Gitu ya. Murid saya nangis semua. Iya lah, jadi berebut ya. Aduh, kalau saya masih kecil juga berebut nih bu, saya ambil iya, saya pulang. Iya kan lucu, kayak gitu. Ya, emang seperti itu ya. Kalau di TK tuh kalau nggak salah juga ada kategori-kategori ya, selain siswa terbaik, ada yang terlucu juga ada ibu, ada yang paling giat datang sekolah, nah, paling aktif yang, gitu ya. Iya, kayak gitu. Apa yang paling gambarnya paling bagus. Itu pas pesennya 6 orang cuman itu aja. Yeah. Nah, kok yang lain itu nangis semua. Ya. Gurunya katanya sampai bingung gimana enggak semua itu berapa orang anak itu nangis semua gara-gara kalau yang nanti nggak nangis ya karena seneng. Betul. Yang lainnya itu yang nangis. Jadi pengen lagi, akhirnya pesen lagi. Alhamdulillah dong berarti ya Bu Yuni ya, dapat berkah juga dari situ ya, pesen lagi akhirnya. Tapi lucu mbak, gimana tadi dimarahin bu gurunya gara-gara boneka ini tadi. ya, itu lucu banget bu. Nah itu yang lucu, berkesan, dan gak terlupakan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang keselit? Kalau keselit itu waktu saya ngirim ke Bogor. Biasanya saya kirim di packaging, tapi kan gak mungkin, kalau masuk ekspedisi kan gak mungkin, belum pernah pecah lah mbak, kayak gitu. Tiba-tiba pas waktu itu pecah, di sininya pecah sedikit. Kayak gumpal gitu loh, somplak dikit. Yeah. Ganti. Sudah, saya jaga nama saya kan, jadi piala nanti takutnya. Biasanya kalau enggak diganti, itu juga namanya servis ya mbak. Iya, betul. Biar mereka percaya, biar mereka pesen lagi sama saya. Saya ganti. Tapi cuman berapa biji bu waktu itu? Cuma satu aja. Satu aja. Ya, paling enggak itu pengalaman jadi yang servis ya. Nggak terlupakan memang, tapi ada hikmahnya juga ya bu. Iya, ya jadi terlalu jadi hati jadi ya. Cerita iya. Oh pernah kirim ke sini begini, yang ini begini, kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang jadi pembelajaran juga kan tentunya ya Bu Yuni ya. Nah kalau yang sulit bu, order yang paling sulit apa bu? Pernah nggak merasa dapat order ini kayaknya sulit banget deh misalnya? Selain waktu mepet ya, deadline di mepet kan udah ya, sempat cerita juga ya, apa bu kira-kira? Kalau yang sulit nggak ada ya mbak ya. Apa namanya, alhamdulillah gampang, dimudahkan gitu loh. Kayak gitu, kalau yang sulit sih nggak ada. Nggak ada ya, jadi cuman yang lucu ini tadi sama yang itu. Tapi meskipun ganti saya nggak kesel mbak. Oh iya, kan, betul. Oh mungkin, saya mikirnya gini, kasihan. Yang anak yang terima itu kasihan, kalau pas rusak yang lain nyalanya bagus. Cuma oh iya, dapat yang jelek. Kalau kalau anak itu saya juga nggak mau mbak. Iya kan, kayak gitu. Akhirnya gitu ya. Saya ganti, saya kirim ke sana lagi ke Bogor. Terus saya tanya lagi. Setiap saya kirim barang, saya packaging seperti apapun, pasti orang yang pesen tuh saya WA lagi. Barangnya sudah datang apa belum? Iya. Datang dengan selamat atau ada yang pecah, pasti saya tanya seperti itu. Bagian dari after sales service juga ya bu ya, pelayanan juga ya. Iya. Supaya nantinya bisa repeat order kembali tentunya. Alhamdulillah ya, gitu. Semua ada yang sudah jadi repeat order sama saya mbak. Wah, keren gitu. Luar biasa nih Bu Yuni ya. Nah Bu Yuni, target dalam waktu dekat ini apa bu, pengennya apa bu? Targetnya, kepengennya sih pialanya dalam bentuk lain ya mbak ya, bonekanya dalam bentuk lain, kayak gitu. Kepikir ya mau inovasi apa gitu ya bu? Iya. Pasti kan kita harus tetap inovasi mbak. Iya gitu. Betul. Tapi masih kepikiran apa gitu. Kepengennya sih kemarin di rumah sudah ada boneka yang untuk wisuda, tapi teddy bear. Oh wisuda. Iya. Tapi kepengennya supaya dia pakai bajunya berbeda gitu loh. Oke. Gak tahu pakai baju daerah. Kan itu teddy bear-nya pakai baju wisuda bawa kayak gitu ya. Pakai toga. Kepengennya nanti nggak tahu jadi baju cakning atau baju apa kepengennya seperti itu. Seperti itu ya. Boleh deh bu, mungkin bisa di desain ya mulai sekarang ya. Di sini sudah penuh banget.
tinggal di apa namanya dituangkan aja, yeah, diaplikasikan kayak gitu aja. Yeah. Semoga mudah-mudahan kapan bisa terrealisasi lah pastinya. Amin. Ya gitu. Nah, harapan kedepannya nih apa nih Bu Yun nih terkait dengan kelangsungan usaha Ibu nih di masa yang akan datang? Ya kepengennya cepat maju lagi, lebih maju lagi. Hmm. Jadi lebih maju lagi, ordernya tambah banyak gitu ya. Mungkin juga bisa merambah pasar luar negeri, mungkin siapa tahu ya Bu ya. Siapa tahu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni sudah hadir sama-sama di program Surabaya Now. Ya, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan manfaat ya bagi semua pemirsa yang ada di rumah tentunya. Amin. Baik, pemirsa, inovasi dan juga kreativitas tentunya menjadi salah satu faktor penentu berhasilnya suatu karya. Saya Faria Mei beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.